Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi X Factor Indonesia 2021-2022 gala show yang ke-6. Jadi setelah udah 2 minggu gak tayang ya break, mereka akhirnya kembali lagi nih dengan personil hanya tinggal 9 orang. Dan dengar-dengar sih pas ngelihat hasilnya tadi malam itu sangat disayangkan kalau Ruth ternyata keluar ya Ruth. Jadi Ruth harus pulang dan tersisa tinggal 6 peserta lagi atau 8 peserta gitu ya pokoknya. Dan alhamdulillah sih jagoan aku, pilihan aku tuh masih bertahan sampai sekarang, yaitu Danar, Second Chance, terus juga Alvin ya, masih bertahan alhamdulillah. Jadi kali ini aku akan mereaksi penampilan dari ketiga favorit aku, yaitu adalah Danar, Second Chance, dan juga Alvin. Nah, jadi Danar menyanyikan lagu judulnya adalah Kota. Sebelumnya aku kayaknya belum pernah dengar lagu ini sih. Jadi tak berlama-lama lagi, kita langsung saja. 3, 2, 1, go. Apa ya? Jadi ini apa awalnya ya? Dikasih challenge aku, gitu. Aku profesional buat. Dikasih challenge buat deskripsiin diri kamu gitu ya. Kalah, karena kalau nggak salah deskripsikan diri kamu itu 30 detik kalau nggak salah. Oke, ini dia Danar penampilannya ya di gala show yang ke-6. Oh, ini fashionnya bener-bener fashion look yang bener-bener zaman bahela ya. Nggak bisa nih Danar, nggak bisa begitu. Enak banget groove-nya barusan, ya ampun enak banget. Selalu sih aku bilang lama nggak ngedengerin Danar nyanyi tuh, tiba-tiba langsung sekarang ngedengerin lagi tuh berasa kayak apa ya, sekangen itu sama suaranya Danar sih ya. Suara Danar seperti yang dibilang sama Om Anang sih, suara Danar itu punya magic tersendiri gitu buat yang ngedengerin ya. Jadi bikin kita tuh candu untuk apa sih, untuk terus pingin mendengarkan terus gitu suaranya Danar itu, meskipun lagu apa aja sih, mau lagu Inggris, mau lagu Indonesia ya. Aduh gila. Di kota ini, dalam ruangan, berpenyajuk udara. Waduh enak banget. Aku tuh kalau selalu ngedengerin Danar itu nge-groove gitu tekniknya, itu berasa kayak merinding aja sih, merinding parah gitu, karena enak gitu, warna suaranya udah enak ditambah dengan groove-groovenya yang aduh high sekali, syahdu sekali, merdunya minta ampun. Udara mana kini yang kau candu banget sih suara Danar ya. Aduh nggak bisa nih kayak gini, ya ampun. Aduh aku nggak bisa diginiin, ya Allah. Mana fashionnya juga fashion tahun 80-90-an kayak gitu ya, berasa kayak lagi ngedengerin lagu-lagu zaman dulu aja gitu sih. Dan suara Danar ini cocok banget kalau misalkan kita dengerin di radio atau misalkan di kafe-kafe gitu, cocok banget sih. Ditambah sama latarnya. Aduh,
suaranya itu loh, membius sekali, ya ampun. Suaranya benar-benar membius, apalagi kalau dia narik agak nadanya, narik nada tinggi, maksudnya tinggi daripada nada aslinya dia tuh. Aduh, wow 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 banget. Wow. Wow, sekarang Danar udah berkembang ya, ekspresi, gestur sama ekspresi body language bernyanyinya udah berkembang banget sih Danar. Salut banget sama Danar, salut. Enak banget, ya ampun. Enak banget ya, pusat enaknya tuh berasa kayak terhipnotis gitu ya sama suara Danar, sama penampilan Danar juga ya, stage of performance-nya juga, meskipun ini tuh bisa dibilang kayak sederhana gitu, tapi nggak tahu kenapa ini tuh berasa kayak mengingatkan kita pada, nggak tahu sih, kalau aku suasananya lebih mengingatkan pada suasana-suasana di kampung ya, lagu-lagu kayak gini nih, maksudnya bener-bener yang tenang banget, adem banget gitu ya, jadi mengingatkan pada suasana lagi kayak di kampung yang banyak sawah-sawah yang itu segala macam gitu ya. Oke. Oh. Oke. Udara mana kini yang kau hidup? Oke, aku baru ngeh. Jadi kan judul lagunya itu adalah kota. Jadi maksudnya itu mungkin kenapa latar belakangnya itu ada kayak kota-kota gitu? Mungkin itu sih maksudnya ya. Kenapa? Karena judul lagunya adalah kota. Jadi tadi itu sederhana sih, tapi sederhananya itu ya enak gitu maksudnya ya. Bunda Maya aja langsung kayak aduh senyum-senyum banget yang ngedengerin suara Danar ini di lagu yang kayak begini. Emang sih lagu-lagu yang begini itu memang tipe-tipe suaranya Danar sih ya, jadi gak bisa diragukan juga gitu. Wow sekali Danar, gak nyangka sih kalau aku tuh, Danar tuh selalu konsisten ya kalau memilih genre lagu tuh pasti selalu konsisten. Dia selalu, bukan maksud aku dia gak berani keluar dari zona nyaman, cuma setiap lagu yang dia nyanyikan itu memang dibikin versi dia sendiri gitu, jadi versinya Danar bukan versi penyanyi aslinya. Kayak misalkan lagunya Om Tulus tuh ya yang dulu itu kan sebenarnya jauh banget dari versinya, jauh banget dari genrenya Danar kan, tapi Danar tuh berusaha supaya bisa membuat lagu tersebut jadi lagunya Danar, ya dibikinlah versi yang berbeda. Jadi aku salut sih Danar itu konsisten membuat semua banyak lagu lah, lagu dalam beberapa genre itu bisa dibawain dengan versinya Danar sendiri. Itu sih yang aku salutnya sama Danar. Oke, manis, gitu aja sih reaksi aku untuk Danar nyanyikan lagu Kota di gala show yang ke-6. Buat teman-teman semuanya nih, jangan lupa terus voting Danar ya buat teman-teman, apalagi untuk anak-anak pecinta senja ya. Oke, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.